Pemirsa, aparat Polsek Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, Jawa Tengah mengungkap penyebab air banjir yang berwarna merah di Pekalongan. Nah, menurut penelusuran polisi, warna merah pada air banjir disebabkan oleh bahan pewarna air batik. Kapolsek Pekalongan Selatan, Kompol Basuki mengatakan obat batik berwarna merah banyak ditemukan di sekitar lokasi banjir. Kompol Basuki juga mengatakan para pengusaha batik sebenarnya sudah membungkus pewarna batik itu namun tidak dikontrol lantaran sedang tidak berproduksi. Obat batik itu pun terbawa banjir dan menyebabkan air banjir di Kelurahan Jenggot, Pekalongan Selatan berwarna merah. Thank you.